Pemirsa, saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung rumah bandar narkoba di Medan Marelan. Dalam penangkapan, petugas mengamankan 3 orang dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu siap edar. Petugas mengepung salah satu rumah yang dijadikan tempat peredaran narkoba di Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan, para pelaku penyalahgunaan narkoba mencoba kabur dan sempat membuang barang bukti. Petugas berhasil mengamankan 3 orang, yakni Rudi Syahputra, Sukandi, dan Bartinus, yang merupakan bandar dan jaringannya. Kini, ketiga pelaku masih berada di sel Polres Pelabuhan Belawan. SPT. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.